Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mungkin saya menyapa pada seluruh netizen Indonesia. Terima kasih atas segala support, terima kasih atas segala perhatian. Dan pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh ketua RT di Indonesia. Izinkan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para ketua RT di seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu risalah untuk perdamaian, sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok Z4 Utara dan di Blok Z8 Selatan, serta seluruh warga saya di lingkungan RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Baik, saya akan bacakan surat yang akan saya bagikan juga kepada semua teman-teman melalui sosmed maupun berita-berita di media. Pada yang terhormat para pemilik ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit di tempat, Jakarta 31 Mei 2023. Hal surat terbuka. Dengan hormat, pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, saya Riang Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit menyampaikan kepada seluruh pemilik penghuni ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan ruko di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, saya berharap tidak menjadi bola liar. 2. Bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area prasarana umum dapat melaksanakan tugasnya. 3. Bahwa pihak Satpol PP sebagai penegak perda sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban. Juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga sesuai dengan area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan prasarana tersebut sebagaimana mestinya. 4. Bahwa diharapkan kepada para pemilik ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan harus taat hukum. Dan saya selaku Ketua RT 11 RW 03 berharap para pemilik atau penyewa ruko tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 5. Bahwa pada hari ini saya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepada saya selaku Ketua RT maupun selaku pribadi. 6. Bahwa bila mana para pemilik ruko, penghuni ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan merasa masih belum sadar atas kesalahannya, maka saya persilakan saudara-saudari dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan saya menghimbau kepada pemilik penghuni ruko untuk tidak melakukan pembangunan di luar batas area lahan yang telah tertera dalam sertifikat dan tidak membangun di luar ketentuan yang tertulis dalam IMB. 7. Bahwa tindakan pemerintah atas pelaksanaan penertiban bangunan ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan harus kita hormati dan harus kita patuhi, karena tindakan penertiban bangunan yang menyerobot area saluran air dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter telah terbukti melanggar ketentuan peraturan daerah dan produk hukum yang berlaku. 8. Bahwa saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 menyampaikan melalui surat terbuka ini Apa yang saya lakukan hanya melaksanakan fungsi saya selaku ketua RT. Saya tidak bermusuhan dengan para pemilik ruko. Saya tidak ada niat untuk memusuhi para pengusaha. Yang saya lakukan murni karena kepedulian saya kepada lingkungan RT 11 RW 03. Bahwa bila mana ada tindakan yang mungkin kurang berkenan atau ada khilaf kata dalam tutur bahasa saya yang menyinggung saudara-saudari, maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada para pemilik penghuni ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Kelurahan Pluit. Semoga dengan adanya pernyataan saya ini dapat menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Salam NKRI, salam penegakan hukum. Salam saya untuk seluruh warga netizen Indonesia. Salam kompak untuk seluruh pengurus RT se-Indonesia. Mari kita bangun lingkungan kita dan jaga lingkungan kita agar lebih tertib dan nyaman. Semoga dari lingkungan RT ini akan terbentuk Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.